sama Bella di sini. Jadi hari ini kontennya sangat-sangat spesial banget. Soalnya aku gak cuma makeover target, tapi aku akan mempertemukan target dengan idolanya. Nah, kebetulan idolanya ini aku kenal, dia tuh teman aku juga. Kalau kalian tahu, dia itu mantan vokalisnya Yovie and Nuno. Pasti tahu kan? Jadi kira-kira beberapa minggu lalu aku kontak Gail, aku nanya sama dia, kira-kira dia punya fans nggak yang benar-benar ngefans banget sama dia. Nah, dan dia ada referensiin beberapa nama dari Instagram, dan akhirnya aku memutuskan untuk memilih target ini, namanya Uping. Kenapa aku pilih dia? Karena aku lihat dia tuh kayaknya fans banget sama Gail, dia tuh benar-benar support Gail. Dan singkat cerita, aku kontak Kak Uping lewat DM Instagram dengan alibinya aku mau makeover dia. Dan aku random ambil dari Instagram dan ternyata dia mau. Dan ini dia sama sekali gak tahu loh mau diketemuin sama Gail. Jadi langsung deh kita janjian mau tanggal berapa. Dan langsung aku siapin juga transport akomodasi buat Kak Uping karena kebetulan dia dari Jakarta. Nah, dan sekarang dia tuh lagi di jalan dari Jakarta menuju ke Bandung. Dan tadi itu dia bilang terakhir udah di kilometer 99, berarti kira-kira 30 menitan lagi sampai. Jadi sekarang kita mending langsung berangkat aja jemput Kak Uping. Let's go! Kita sekarang udah sampai Balai Ekstrans, lagi menunggu target makeover. Katanya sih baru keluar tol Paster, kira-kira 5 menit yang lalu. Sudah datang targetnya, kita jemput dulu. Gak ada orang? Kok gak ada orang? Oh, Upingnya? Ayo. Udah lama nunggunya? Baru? Oh, baru. Udah lupa. Ya, gak apa-apa. Ya, ini. Izinin sama keluarga Kak Uping. Kan udah pada libur juga kan? Oh, jadi nah, boleh. Libur. Oh. Anak berapa Kak Uping? Aku 3 loh. Oh. Wow. Banyak. Kak Uping kamarnya di sini ya. Ini kamar mandinya. Istirahat ya. Udah beres memasukkan target ke dalam kamar. Sekarang kita mau siap-siapin dulu studionya, make up-nya. Nanti kira-kira jam 10 atau jam 11 kita mulai makeover-nya. Aku mau kasih dia sarapan. Aku udah beliin dia sarapan nasi kuning Pak Rowi. Kalau di Bandung itu terkenal banget. Semoga dia suka. Gak kayak tukang nasi kuning. Ada buat tangkap lalat juga. Nah, kayak lagi digerobak. Upinya sekarang masih di kamar, lagi makan. Dan kita juga lagi preparing studionya. Studio ala-ala, studio minimalis. Dan udah beres semua, Uping juga katanya udah beres makan. Jadi kita langsung jemput Uping ke kamar. Thank you.
Lama ya ke Uping? Enggak. Udah bareng Kak Uping sekarang di sini. Kenyang makan tadi? Udah. Udah lapar lagi kayaknya ya. Terus Kak Uping gimana coba perkenalan? Aku ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Anak tiga. Anak tiga. Yang paling besar udah lulus SMA, yang kecil kelas 1 SD. Anaknya tiga, demen ya bikinnya ya. Ya udah deh kalau gitu, langsung kita mulai makeover-nya aja ya Kak Uping ya. Oke. Okay. Kak Uping jangan nyampe cermin ya. Di make up in orang itu 2 tahun lagi. Got home, I've been hovering around the cool.
Ya, hitungan ketiga baru buka matanya, salutin ya. Oke. Merem kan ya, Mi? Merem. Satu, dua, tiga. Berubah. Jadi kayak bukan aku ya? Kayak beda orang. Aku aja gak bisa ini. Nah, besok kalau gak bisa dandan ini di rumah. Makin sering nonton YouTube saya nanti ya. Ada tutorialnya. Nah, aku jadi kurusan ya aku. Kurusan. Gitu langsung langsing ya. Berarti berhasil ini. Berarti kalau mau kurus, dandanin ya. Gimana? Bagus. Menurut Kak Upi, kurang apa? Kalau aku bilang karena jadi berubah. Ini jauh banget. Jauh banget? Mm-hmm. Lebih pede gak? Iya, karena kelihatan lebih tirus. Mm-hmm. Ya pas aja gitu, gak yang menor. Kalau menurut aku ya, gak menor. Natural tapi kelihatan iya. Jadi kayak ini ya? Kayak berapa tahun lebih muda gitu? Makanya satu tahun. Satu. 6 bulan. 6 bulan. Masa aku besok aku di rumah suruh dana begini juga. Langsung pamer suami. Nanti dia nggak kerja kalau kita. Oh. Jadi kayak bukan aku ya. Aku sendiri gak percaya loh. Aku sendiri gak percaya ini aku loh. Gailnya udah dateng. Udah dibukain pagar. Uping lagi aku sembunyiin di kamar. Jangan sampai Uping lihat. Mana ya? Halo kok. Nih. Ini dia penjahatnya. Udah datang. Yeah. Masuk kok. Di dalam. Ini ada cowok ini. Iya, gue ada di dalam. Oh, gue di dalam. Gue jam. Iya, gue sayang aja. Oh. Jadi, bisnya. Tapi kan kalau lagu udah parah sih, jadi makan. Terus rencananya ya, moncongnya di bawahnya juga. Langsung makan. Iya, makan. Udah. Kita coba ya udah nanti biar jadi, surprise biar surprise tunggu ya kayak ayo mau request lagu apa apa dong aku ikut aja aku ikut aja apa doa ya. You're walking in the cities. How could you be so tenangnya bermaku. Wish, sampai terasa. Berikan kesempatan lebih dekat denganmu. Nasibnya cinta yang susah. Nanti seneng soalnya akhirnya kita ketemu. Oh. Jadi selama ini, ya, ini kita nggak pernah cuman ketemu. Di DM-an aja. Tapi pokoknya beliau ini sangat support, sangat pokoknya teman baik banget deh. Oh keren. Luar biasa. Kogel gimana kabarnya sehat? Sehat. Sehat. Sehat banget. By the way aku kepo deh sama
awal karirnya Kogel di bidang musik? Mulai nyanyi mah pas SMA lah. SMP tuh mulai ngeband, tapi gue tuh gak bisa nyanyi dulunya. Main gitar gitu. Terus pas lihat yang lain kok teman-teman gue lebih jago main gitar, gue nyanyi aja. Dari awal tampil nih sampai sekarang, pernah gak sih kok ngerasa grogi? Boleh jujur gak? Boleh. Yang paling, ya gue gak inget ya ke belakang. Yang paling grogi tuh hari ini justru. Serius? Iya, soalnya gue belum pernah kayak gini. Tapi jujur, aku juga selama makeover ini paling grogi sih. Sampai gemeteran loh. Paling gak grogi kalau pink. Iya. Yang paling gak grogi dia, bener. Nggak, aku pikir tadi si Koko kan mau masuk, si Koko buka-buka pintu. tapi nggak curiga sama sekali? Nggak. Oh, iya. Kalau dari list yang mengikuti sih curiga cukup. Oh gitu? List apa nih? Yang kita follow sama, kan ada dia. Tuh kan, udah aku bilang. Tapi kan aku pikir kan karena ada manggung dia yeah, mengikuti, yeah. Nggak mungkin juga. Oh, iya. Tadinya malah aku kalau nggak sini aku mau ke... Nanti mau lihat. Tadinya mau ketemu. Taunya ketemunya di sini. Jadi enggak usah sana. Ceritain dong kesibukan Koko sekarang apa? Sekarang mungkin dia lebih tahu kalau ada sih. Enggak. Ya sekarang band baru. Ada band baru. Bandnya ini band apa namanya? Ya kemarin ini kan sempet off nyanyi waktu pandemi kan, pandemi awal-awal lockdown segala macam. Terus dia gitu pas mulai lagi. Terus aku tuh punya kesempatan main lagi sama temen lama lah, si Echa, temen band dulu di Gangsters of Love. Terus dia gitu, Cak, ayo kita bikin band lagi deh, ngerintis buat main off air gitu. Karena kan industri juga belum jalan gitu kan. Jadi yaudah main bikin band, namanya Kece Badai. Follow ya. Sekarang sih sibuk. Jadi semenjak kemarin nggak nyanyi tuh anakku yang kecil tuh main drum. Jadi aku sibuk nemenin dia belajar main drum. Terus kalau yang gede nyanyi, jadi sibuk gitu deh bikin konten buat anak. Penerus. Anaknya suaranya bagus. Oh ya? Awam membuat aku tersenyum lagi. Main drum deh kalau nggak salah ya. Gila, drum jago. Jago banget drumnya. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Yes. Kan Uping udah lama nih ya, udah lumayan lama ngefans nih sama Koko nih. Support ya selalu support Kogel. Nah, kalian kan cuma sebatas sosmed ya, nggak pernah ketemu langsung dan ini tuh pertemuan kalian kan yang pertama kali. Betul. Pendapat Kogel tentang Kauping apa nih? Ya sejujurnya gue sih nggak expect apa-apa ya, cuman senang aja bisa ketemu dan ternyata dia tuh orangnya tuh santai gitu, nggak yang apa ya maksudnya ya kadang-kadang gue pernah ketemu sama yang tadinya cuman ketemu di sosmed atau cuman ketemu ya di dunia maya gitu terus ketemu beneran tuh terus canggung gitu, kalau ini sih enggak, jadi ya emang orangnya asik ternyata. Aku juga takjub sih pertama kali ketemu Kak Uping. Pas masuk mobil, oh ternyata bawel gitu. Enggak yang kayak pada umumnya orang yang mau di makeover kayak tegang. Kalau dia enggak, santai. Nah, sekarang aku mau nanya buat Kak Uping ya. Sekarang gimana perasaannya setelah ketemu Kogel secara langsung? Senang. Kita berapa kali janjian soalnya? Iya. Oh ya? Iya, sempat. Oh, tadi aku ke Bandung, cuman kan kena PSBB lagi gitu kan. Iya. Enggak jadi-jadi. Ternyata hari ini masih pertanyaan buat Kak Uping ya. Sejak kapan ngefans sama Kogel? Dan apa yang bikin Kak Uping itu demen lihat Kogel? Seneng aja gitu. Kalau menurut aku nih ya, kalau Kogel itu orangnya humble ya. Jadi enak gitu kalau DM-an pun bahasanya bukan bahasa yang formal. Jadi udah kayak teman aja gitu. Dari sejak kapan berarti? Dari dulu banget. Yovinuno kan Yovinuno. Sebelum Kasmaran, ya kan? Iya. Habis keluar Yovinuno baru Kasmaran keluar single kan? Oh, udah lama banget ya. Iya, 2006 berarti berapa ya? 14 tahun yang lalu. Ini gue lagi sama Umi,
Bella, thank you ya. Akhirnya bisa ketemu teman yang selama ini selalu support. Aku bulat banget ya, udahlah. Gimana tuh dah? Hayatnya berbulat. Ini biarin nanti menikmati kebulatan. Nanti juga enggak lagi. Aduh. Iya, satu. Eh, gua bawa sih. Tutupinnya nanti kuncin. Oh. Aduh, aduh, aduh. Remote mah sama saya. Itu sampai ketemu lagi. Thank you ya. Mudah-mudahan thank you. Bisa. Thank you banget. Berakhir deh sampai sini kita petualangannya outing. Makasih ya. Iya. Sehat. Penuh tangannya. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat terus kau ya. Aduh, saya menitong sampah. Akhirnya ya. Selesai juga perjuangan kita mempertemukan Kak Uping sama Gail. Gimana perasaannya? Senang enggak kita bikin konten kayak begini? Seru ya. Beda dari konten biasanya. Terus ada kesenangan sendiri juga ya kita ngelihat ekspresi Kak Uping yang kemarin wah. Yang kaget ngelihat Gail. Terus senang juga bisa mempertemukan mereka dalam keadaan yang prima nih Kak Upingnya, benar-benar lagi cemerlang. Jadi lagi-lagi ku ingatkan kalau semua perempuan itu apa kok? Cantik. Semua wanita itu cantik. Semua wanita itu cantik. Jadi jangan bosan-bosan kalian tonton video kita. Siapa tahu next video kalian yang jadi target. Dan semoga kita juga selalu diilhami. Diilhami oleh ide-ide kreatif lainnya ya, kontennya ya. Betul, lagi, termasuk bapak ini. Lagi doa kamu. So, see you on next video and ciao Bella. Gini dong kok tangannya. Kok cepat tulang. Dasar.